Jadi dari segi fasilitas, dari segi gaji, kemudian juga dari segi protokolernya, itu mereka akan dapat apa status yang lebih tinggi dari yang sekarang. Nah, padahal kita tahu dalam situasi sekarang, dari segi perekonomian, APBN kita juga sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Jadi itu nanti berarti akan ada cost ya, akan ada biaya-biaya. Apalagi nanti kan kalau yang saya ketahui jumlah anggota One Team Press atau DPA barunya itu tidak mau dibatasi. Jadi saya agak ngeri kalau misalnya ternyata banyak isinya dan itu adalah pembiayaan yang juga akan memberatkan APBN kita.